Dalam menjalankan misi operasi penangkapan Menteri Keuangan GAM, kecerdikan serta kecerdasan dalam hal menyusun strategi adalah satu hal yang paling krusial. Strategi merupakan wujud dari sebuah pemikiran yang akan membawa sebuah misi sampai ke tahap sukses. Itulah yang dilakukan oleh Mayor Setioso saat memimpin Kopassus dalam menangkap petinggi gerakan Aceh Merdeka dalam kondisi hidup atau tanpa ada baku tembak dan pertumpahan darah. Dalam misinya sekitar tahun 1978, Mayor Setioso terlebih dahulu melakukan penangkapan Menteri Keuangan GAM yang bernama Tengku Muhammad Usman Lampoh Awi. Dalam aksi ini, Mayor Setioso mengatur strategi sedemikian rupa agar dapat menangkap Menteri Keuangan GAM dalam keadaan hidup. Pada saat itu, Mayor Setioso memimpin tim yang hanya memiliki anggota 4 personil. Kisah dramatis penangkapan ini bermula pada saat terdengar kabar Usman dari seorang penguasa yang pada waktu itu juga ikut mendukung GAM. Pengusaha ini diberi tugas untuk mencari uang untuk Usman untuk diberangkatkan ke PBB, tepatnya di New York. Penguasa itu ditangkap terlebih dahulu oleh Mayor Setioso yang kemudian diminta bekerja sama dengan tujuan menangkap Usman Lampoh Awi. Dengan waktu yang sedikit, tim yang beranggotakan 4 personil itu bergerak cepat menuju medan tempat persembunyian Tengku Usman Lampoh Awi. Setelah skenario penyergapan diatur, mereka bergerak menuju persembunyian Usman. Mayor Setioso menyamar menjadi sopir dari penguasa yang ditangkap itu. Lalu, ketiga anggota tim lainnya berada di mobil yang berbeda dan standby sekitar 75 meter dari lokasi sambil menunggu kode untuk memulai gerakan. Skenario yang dibuat oleh Mayor Setioso yang menyamar menjadi supir pengusaha itu akan menjemput Usman beserta pengusaha dan sekretarisnya untuk mengambil uang yang sudah disediakan di hotel. Sebelum Mayor Setioso telah mengatakan kepada penguasa itu untuk jangan melakukan hal yang di luar rencana, dengan gertakan bahwa mereka telah dikepung yang sebenarnya hanya strategi karena pada saat itu hanya mereka berempat saja yang beroperasi. Sembari menunggu pengusaha itu menjemput Usman, Mayor Setioso sudah menyiapkan pistol di dalam jaketnya. Kalau-kalau rencana ini gagal dan terjadi baku tembak. Untungnya pada saat itu Usman naik ke dalam mobil tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Mobil yang dikendarai Mayor Setioso yang juga Usman di dalamnya telah berjalan kurang lebih 50 meter. Mayor Setioso pun telah memberi kode kepada ketiga anggota tim tadi untuk segera menjalankan aksinya. Thank you.
dari belakang, mobil yang dibawa oleh ketiga anggota tim itu melaju dan menepeti mobil yang dikendarai oleh Mayor Sutioso. Dengan cepat, Darno, salah seorang anggota tim itu, mengeluarkan pistol dari kaca mobil dan mendodongkannya. Tengku Usman Lampu Awi tertangkap tanpa adanya perlawanan. Awalnya, Tengku Usman Lampu Awi merasa bahwa dirinya sedang dirampok. Usman baru sadar bahwa dirinya sedang ditangkap ketika tim membawanya ke Mes Kodam Bukit Barisan. Operasi itu pun sukses sesuai rencana. Penangkapan Usman dengan keadaan hidup setelah ditangkapnya Menteri Keuangan GAM tersebut, maka mulailah banyak informasi yang didapatkan mengenai GAM dan banyak petinggi GAM yang tertangkap setelah Usman. Itulah cerita bagaimana Mayor Sutioso memimpin tim Kopassus dalam misi menangkap Menteri Keuangan Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Muhammad Usman Lampu Awi, dengan tidak mengeluarkan peluru sama sekali dan membawanya dalam keadaan hidup. Operasi yang dilakukan ini tidak terlepas dari sebuah perencanaan dan strategi yang benar-benar matang. Dalam hal ini, Mayor Sutioso telah melakukannya dengan baik serta berhasil menginspirasikan banyak orang. Semangat rahmat Allah, nago medua tanah mulia, Aceh lesago seramo meka, nago kene baca sa syuhada, katung berdekat dengan rahmat Allah, besaho arah Aceh kapuga. Adat budaya tak kenebah, bekang upuah suke si bangsa. Adat tak junjung, hukum tak papa, penuh farika sama si bangsa. Islam bekang agama Allah, hukum syariah bebek tak langgar. Aceh tanah inang kau berdelah, bersatu pakat ulama umarah. Allah besar kau arah Aceh tak pugah, adat budaya tak kenebah, bekang upuah suke si bangsa. Adat tak junjung, hukum tak papa, penuh farika sama si bangsa. Islam bekam agama Allah, hukum syariah bebek tak langgar. Aceh tanah inang kau merdelan, besar pepakat ulama umarah.